adalah Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Doro Jatun. Ia adalah anak ke-9 dari Gusti Raden Mas Sujadi alias Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya, Raden Ajeng Kustilah atau Kanjeng Ratu Alit, dan wafat pada tanggal 2 Oktober 1988. Gusti Raden Mas Doro Jatun adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia kedua yang menjabat pada tahun 1973-1978. Hamengkubuwono IX juga merupakan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama dan dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Meski terlahir dalam keluarga keraton, masa kecil Gusti Raden Mas Doro Jatun justru dihabiskan di luar tembok istana. Sejak usia 4 tahun, ia sudah dititipkan di keluarga Mulder, seorang Belanda yang merupakan kepala sekolah Neutrale Hollandse Javanese Jongen School di Yogyakarta. Dari keluarga inilah, ia mendapatkan panggilan kecilnya, Henki. Awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan perekonomian sangat buruk dan morat-marit. Kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda pun membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana. Sri Sultan Hamengkubuwono begitu peduli dan rela mengorbankan harta miliknya demi kelangsungan hidup Indonesia. Bahkan, karena Indonesia tak punya apa-apa, maka seluruh pembiayaan pemerintahan ditanggung oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di tengah keterpurukan bangsa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Pulau Bangka menghibahkan anggaran 6 juta gulden berupa cek dan merupakan aset pribadi Ngarso Dalem, diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, biaya operasional untuk bidang kesehatan, pendidikan, militer, dan gaji pegawai-pegawai pemerintahan RI saat itu memang dibiayai oleh Kraton Kasultanan Yogyakarta. Jika dikonversikan ke dalam nilai rupiah saat ini, jumlahnya sekitar 44.694.972.236 rupiah. Uang tersebut disimpan di Javanese Bank semenjak pemerintahan Belanda. Soekarno menyuruh stafnya untuk menyiapkan kuitansi sebagai tanda utang, tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono IX menolak. Dengan bantuan tersebut, Soekarno-Hatta sukses menjalankan roda pemerintahannya, terus hidup, tumbuh dan semakin kuat. Sampai sekarang, kalimat Sri Sultan Hamengkubuwono IX kepada Presiden yaitu, Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi. Silakan lanjutkan pemerintahan di Jakarta, ujar Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat menyerahkan cek sejumlah 6 juta gulden kepada Insinyur Soekarno. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pun menangis, begitu juga dengan Insinyur Soekarno dan jajaran para menteri yang saat itu ada di hadapannya. Mereka tak kuasa menahan air mata melihat kebesaran hati seorang raja yang merelakan seluruh materi kerajaannya untuk kepentingan republik. Saat penyerahan cek tersebut, Sri Sultan tidak mau dipublis, dan hal ini terungkap setelah beliau wafat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memiliki sikap legawa, berbesar hati dalam kondisi seperti yang dihadapi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat itu tidaklah mudah. Beliau bisa mengesampingkan hal-hal lain yang seharusnya menjadi prioritas keraton demi berdirinya Republik Indonesia. Sikap mengabdi kepada Republik dengan sepenuh hati inilah yang hingga saat ini masih dikenang oleh pihak keluarga. Hingga beliau wafat, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pihak keraton tidak pernah meminta agar sumbangan itu dikembalikan.